Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game PKSD. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencari secret box yang ada di Evans Morph ini teman-teman ya. Oke, langsung kita cari aja. Yang pertama itu ada di cerobong asap rumah Smurf ya teman-teman ya. Nih, jadi teman-teman kalau misalnya di situ nggak bisa ya ke atas, kalian pakai sapu terbang aja ya untuk yang lebih gampang ya. Nah, di sini aku akan pakai mana tadi? Ini aku akan pakai sapu terbang ya. Nah, ini. Oke, kita naik aja ya di sini nih, di sini. Nah, ini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu ya. Dapat 800 koin ya, lumayan. Oke, nah di situ ya teman-teman ya. Secret box-nya di sini. Oke, terus lanjut lagi. Secret box kedua itu ada di bawah panggung ya, di bawah panggung yang ini di dekat pohon gede itu ya. Nih, di bawah panggung ini cuman teman-teman di sini harus pakai badan bayi ya atau badan kecil ya. Di sini aku akan langsung coba ganti aja ya. Nah, di sini nih. Jadi kalian harus pakai badan bayi nih ya. Oke, terus kalian ke bawah panggung yang ini nih. Tuh kelihatan ya? Tuh, kelihatan ya secret box-nya. Nggak tahu nih PKSD ngapain ngasih di sini ya. Aku juga heran nih. Kenapa ditaruhnya seperti ini? Ada-ada aja ya. Oke, kita langsung ambil aja. Nah, itu ya, dapat 800 koin. Terus yang ketiga ada di bagian bawah jurang robot, di bagian belakang robot ya. Di sini kita rubah dulu badan kita ya menjadi normal ya. Kita akan rubah mana badan normal? Sebentar, ini. Badan normal mana ini ya? Mana sih badan normal? Kok nggak ada ini? Bentar ya. Nah, ini ya badan normal. Nah, yang ketiga itu ada di ujung jurang bagian belakang robot. Jadi nanti teman-teman kesini ya di bagian belakang panggung robot ya. Nah, di sini tuh kan ada bawahan ya di sini ya. Nah, ini kayak ada jurang gini kan. Nah, ini tuh pas di bagian sisi sebelah sini nih. Nah, sebelah sini ya. Tuh, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya secret box-nya teman-teman. Kelihatan kan? Nah, ini teman-teman langsung ambil aja ya di sini ya. Nah, ini langsung ambil aja. Lumayan dapat 800 koin ya secret box yang ketiga. Terus secret box keempat itu ada di belakangnya ini ya, sekolah, di bagian belakang meja belakang sekolah. Cuman di sini aku mau sewa dulu bajunya ya. Aku mau sewa lagi bajunya. Mana tadi? Mau ke atas ya. Nah, ini aku mau nyewa bajunya lagi teman-teman ya. Jadi aku mau ngambil secret box-nya pakai bajunya ya. Sini kita ambil lagi ya, kita sewa dulu bajunya. Let's go. Nah, ini kita selanjutnya ke sekolah ya. Kita selanjutnya ke sekolah. Ini kita sewa dulu. Oke. Kita langsung pergi ke sekolah ya namanya. Lokasi secret box selanjutnya ada di dalam gedung sekolah ya. Wih, ini sih bener sih bajunya ini bagus banget ya. Aduh, tapi sayang dia dijual pakai pakai duit asli ya. Harusnya jangan pakai duit asli dong, pakai XD. Aduh, aneh banget. Kenapa dijualnya pakai duit asli ya? Harusnya pakai koin. Kalau nggak koin game saja ya. Tapi yang namanya event collab ya memang kayak gitu ya. Dia pasti mahal ya, pasti pakai uang asli kayak gitu ya. Oke, di sini kita ambil aja ya. Nah, secret box-nya selanjutnya yang keempat itu ada di bawah sini. Nah, ini ya. Ada di bawah sini, jadi kalian bisa ambil secret box-nya. Ini kita pakai badan bayi kayaknya ya. Kita pakai badan bayi lagi. Karena dia ada di bawah kolong meja gitu ya. Nah, ini kita pakai badan bayi, kita ambilin ya. Nih. Oke, dapat 3 games, lumayan ya. Sisa satu lagi ya teman-teman ya. Nah, terus secret box satunya itu ada di kumis robot Aircat ya. Dia tersembunyi di kumisnya itu. Jadi teman-teman nanti bisa cek di kumisnya ya. Kalian bisa pakai sapu terbang ya di bagian kumisnya robot Aircat. Hah, di mananya tuh, Bang? Ada di kumisnya ya. Nah, tuh di situ ya. Kita pakai ini aja. Nah, ini ya, kita terbang. Ini kok badan bayi pakai sapu terbang kok jadi kecil gini ya, lucu gini ya. Ntar aku rubah lagi ke badan normal. Aku ubah dulu badan normal ya. Nah, udah. Oke. Langsung kita ke atas ya, teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, jadi secret box-nya tuh ada di kumisnya robot Aircat ini ya. Nih. Dia tuh di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalian harus lihat, perhatikan detail ya. Nah, di sini tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak itu? Nih. Kelihatan ya yang di bawah itu? Kelihatan kan? Nah, itu jadi teman-teman harus ngambil di situ ya. Nih kayak gini. Oke, kita pelan-pelan ya.
Oke teman, ini aku udah coba-coba ya caranya ya. Ini aku susah banget masuk ke dalamnya ya teman-teman ya. Nggak tahu nih kayaknya ngebug apa gimana ya sama tim PKXD. Di sini aku udah berusaha pakai badan bayi dan itu memang nggak bisa masuk ya. Terus aku juga sudah pakai cara yang ini, cara duduk kayak gini ya. Nah terus aku pakai yang panah Valentine ya. Ini aku pakai panah Valentine. Aku cek dulu sebentar. Nah ini ya, pokoknya panah gini. Aku mencet gini, itu juga nggak bisa masuk ya teman-teman. Biasanya kan bisa masuk kedorong ke dalam kan, kayak gini. Cuman ini nggak mau kedorong ke dalam gitu loh. Tuh aneh ya. Aku juga bingung. Tapi coba kita badan gede aja dulu ya. Coba kita badan gede di sini. Nih, kau nggak mau kedorong ya? Biasanya kedorong loh. Ini nggak kedorong ya. Nah, kayak gini kedorong nih. Nah, kayaknya bisa masuk nih. Coba ya. Masuk. Nah, masuk lagi. Nah, nggak bisa ya teman-teman. Tuh, ya. Jadi ini kayaknya agak ngebug ya di sini nih secret boxnya. Tapi semoga aja nanti dibenerin deh sama tim PKXD ya. Karena aku juga bingung tuh. Aku udah coba-coba ya caranya gimana. Udah badan bayi segala macem ya. Terus pakai armor-armor yang lain juga udah nggak bisa ya. Tadi aku coba, cuman nggak aku record. Tapi ini aku akan coba lagi nih di sini ya. Bisa atau enggak ya? Nih. Nah ini ya. Nih agak susah ya teman-teman ya. Karena ya itu tadi, ini nggak bisa turun gitu loh. Nih ya, kalau misalnya turun harusnya kayak gini udah dapat ya, kayak gini, terus kayak gitu. Nah, jadi turun langsung menghadap ke secret boxnya. Nah itu nggak dapat teman-teman, harusnya bisa dapat, tapi ini nggak bisa nih. Coba ya, kayak gini, mana nih ya? Nah gitu, nah kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kayak kalang jenggotnya ini ya, kalang jenggotnya ini. Jadi kita nggak bisa masuk nih ke dalam nih ya. Jadi mungkin teman-teman sambil bersabar aja ya, nunggu di next update-nya lagi atau mungkin ada pembaruan kecil-kecilan di Evan Smurf ini ya. Untuk secret boxnya ini mungkin bisa dirubah tempatnya atau di mana gitu ya. Ini aku udah coba-cobain cara-caranya udah hampir setengah jam ya, tapi memang nggak ada. Aku juga pusing nyarinya tuh gimana ya caranya. Sudah muter-muter ya, udah berusaha nyari-nyari juga nggak dapet ini namanya caranya. Cuman kalau yang selebihnya, yang di belakang panggung terus di bawah meja sekolah, itu kalian harus pakai badan bayi ya. Kalau misalnya kalian tahu ada cara lain ya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya, jadi biar bisa sama-sama sharing ya. Tapi ini aku nggak tahu nih kenapa ya nggak bisa. Jadi mungkin kita tunggu update-nya aja lagi nanti biar dipindah secret box-nya ya. Yang jelas pokoknya kelima-limanya sudah aku tampilin ya di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada caranya ngambilnya ini gimana, ya komen aja di bawah ya. Ini aku udah puter-puter nih, nggak bisa dapat juga nih ya. Aneh banget. Ini mungkin nanti bisa dirubah sama tim PKXD ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja video kali ini. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.